Iya. Ya, Rek, apa kabarmu? Si pancet jomblo ya, Rek. Si jomblo. Si pacaran. Sembacaran si pancet dianiaya pacarnya ya. Oke. Apa lagi? Shooting, men. Apa lagi? Ora gede-gede ke kamera. Ora. Sing duwe kamu sing duwe. Si. Bae duwe ati pamer sih. Jaket anyar sekak. Jaket jari. Rompi anyar sekak. Wah, sik yo. Kakel. Siap. Oh iya, Rek, iki tak kenal lo. Kan pasti kenal lagi kan? It's Randy and Robai. Oh enak. Mau ngapain nih, Mas? Ini nyiapin kamera, Mas. Semua sama lensa-lensanya juga. Apa ini? Ki opo iki? Kelambi kayak syuting, Rek. Jengi lo kelambi. Ono nggone dhewe, gawe kelambi, ono nggone dhewe gawe kamera. Jadi kenapa kita pakai 16-35, Mas? Ini 16-35 ini adalah lensa yang bagus. Soalnya 35 ini adalah yang dicari itu white-nya. White putih ya, Mas? White. Ya, ini lensa white ini keunggulannya dari lensa yang 28 ini yang kita punya ini. Ini adalah focus range-nya. Kalau kita pakai ini, kalau kita pakai lensa yang 28 mm, bokehnya ini lebih bagus tapi jarak lebar dari dapat gambarnya itu lebih kecil. Tapi kalau bokeh ini luar biasa. Sebelum syuting, kita cek dulu ada cut atau enggak. Kita cek dulu on cut in the camera. No, cut in the camera. Berarti kita harus masukkan dulu. Masukkan cut-nya. Yoi, cut-nya kosong, men. Yo men, sekarang ini kita lagi bersama teknisi kamera yang tidak lain dan tidak bukan Mas Boyo, Kak. Ini sedang apa, Mas? Kita menyeting. Menyeting ya? Menyeting Ronin agar seimbang dan tidak jungkel-jungkel. Agar tidak berdikasan ya? Iya. Itu buat apa, Mas Ayu? Ini kita sudah selesai menyeting Roninya. Sekarang kita coba nyalakan ya. Yoi. Dia sudah selesai. Ada. Wah! Yo, men. Kita berangkat untuk syuting dan sekarang ini anak-anak di belakang. Halo, anak-anakmu. Anakmu. Kita akan pergi ke kali terdekat. Kita mencari kali. Oke, karena tema hari ini adalah ojo ngising ning kali. Let's go then. Dan kita sudah berada di lokasi. Kita akan segera syuting. Oke. Okay. Mas Alvan di sana di belakang. Kita akan menuju ke kali di depan situ. Semoga tidak ada orang ngising di kali. Let's go then. Kita berada di sungai yang sangatlah, oh my god, cek fokus nosira. Oke. Okay. Kita berada di sungai yang sangatlah ini agak kotor gini ya. Ini menandakan bahwa kesadaran kita untuk sadarakan lingkungan. Opo ae kon. Ya, sarunge iki gawe goho dadi wong sing ngising ndek kali. Terus tak ingat ngojo wis ndek kali. Hook ngising di kali itu loh, hook ngising di kali. Look at that. Oh my god, what are you doing, man? Dia menyuting dan dia ngising di kali. Coba lihat dia. Oh my god, that's embarrassing. Don't do this.
shooting adegannya Hook dulu. Gitu di sana, mereka sudah bersiap-siap untuk mengambil adegan yang akan Hook perankan, yaitu dia menjadi orang yang nakal, dia suka bab di kali. Itu dia. Are you ready guys? Let's go then. Nah, kira iki Bayu shooting video klip. Wah, enak video klip. Video klip apa ini? Dek kali, wah dek kali shooting ini. Aku kokon Joko tas ambil barang-barang. Kalau nggak, shooting, shooting iki DJI yo rek yo, iki DJI tapi kayak pemean. Oke, terima kasih Mas Alvan Septi. Ya, oke lo, sepatunya kayak gini. Oh ya, iku G, jenenge iku G lo kan, DJI G, le G, ya boleh, bisa. Jadi kita telah menyelesaikan syuting, istilahnya scene yang di deket kali. Istilahnya gitu. Dan si Alvan Septi kebelet ngengek. Dia kebelet syuting BAB dan dia ingin BAB di sungai tapi emang tak penging. Bahasa Indonesia tak penging apa? Tak larang. Tak larang ya. BAB sih apa sih? Buang air besar sembarangan. Sungai. Sembarangan. Jangan buang air besar sembarangan ya. Sebenarnya kita harus pulang dulu karena Hook kebelet BAB, kita harus mengantarkan dia BAB, oke? Santai, oke, ambil tekan pressure ini langsung karena si Alpha nih karena, weh ada angin! Angin! Cukup. Sudah selesai tadi beli? Iya beli tadi kita anak ini ya. Itu Medan itu ya. Pak. Beli kita sudah menyelesaikan syuting hari ini. Belum sih, ini cuma scene yang di sungai ya. Tadi cukup menegangkan. Wih, peteng. Capek. Ya. Menegangkan banyak. Ada berapa scene kita nih? Ada 55 scene ini kita ada, ya. Oke, kita akan segera makan siang. Oke, tadi sudah makan, kita makan lagi. Mau makan kemana kita beli? Iya, makan apa ya? Makan yang enak saja. Oke, makan yang enak. Makan yang enak saja. Itu jawaban yang ngambang. Oke, makan di mana? Sekarang di ditakoki mangan di ndi ngono. Bingung habian. Dan akhirnya kita kemana Mas Alvan Septi? Ke ME kita akan makan di sana, oke. Ini ada kampus asli, kampus murah nih keren. Iya, acara. Nah, oh, ini ada acaranya kampusnya Randy. Nah, Randy mau absen. Satchef. Oh, ada Satchef. Ketekan. Lagi kasih. Jika berasa. Kita sudah sampai di MX, kita akan makan siang dulu setelah tadi syuting. Dan si Randy juga ada tugas kuliah di sini, ada acara, dia menjadi panitia dan dia cuma absen doang terus pulang. Oke. Dan kita akan makan di mana? Hoshi apa kok jenenge itu? Hoshi ya. Ah, sopo ae, Bro? Ya wis lah, kita akan makan. Woi. Yo, jadi iki saiki makan di restoran Jepang pisan koyo biasane Bobo. Bayu seneng restoran Jepang. Oh, Bayu seneng Jepang-Jepang. Woi. Ya kok Randy nyobai iki koyo opo sih? Iki acar Jepang. Acar Jepang iki sambel iki jeruk koyo sankis. Ngono aja. Pedes sambel. Apa sih?
bisa kan gue sumpet rob. Akhirnya makanan telah tiba. Look at that, look at that, look at that. Let's eat everybody. Go! It's time for Twitter question. Ya, sekarang kita akan. Yang pertama, ini dari siapa yang jenengi? @racongsa22. Oke, dia bertanya carane lulus UN tanpa garap soale piye? Carane lulus UN tanpa garap soale piye? Yo, kon pro sniper, kon nang sekolah nggo sniper penjaga iku dengan doan iku sniperan kok. Bareng. Penjakaya, tapi kita pahaya, kan gak bisa lulus. Soalnya gak buat uji. Jadi gak uji, gak menjawab. Kalau gak bisa lulus lah. Berpikir pendek lah. Iya. Itu buat doa ya. Kan itu takok, ya apa cani bisa muncul adikmu. Ayah ibumu tidak kok makan itu membuat adik buat. Nanti gak mau tira, tapi I don't know man, terus lanjut aja. Kedua dari Echandra FTZ12. Sampean pernah enggak nyenengi arek dibelani mati-matian cek diterima pacar jadi pacare tapi ditolak mentah-mentah. Mulai woro-woro lanjut wis ya. Ini dari Ki Heski. Mas Bay, aku takok amen wedi ora karo kecoa terbang. That's the most curious, the most dangerous thing in the world. Like oh, jangan kecoa. Fearless laki. Next dari Isnaini Wulu. Oke, hal konyol apa yang belum pernah Mas Bayu dan Mas Hur lakukan? Hal konyol apa? Kalau kamu apa? Semua hal itu biasa sih, Mas. Konyol, konyol perspektif men. So, sebenarnya kita sudah hal konyol yang kita lakukan sudah banyak sekali. Mungkin tapi yang belum pernah kita sudah mencoba semuanya. Jadi apa saja pun pernah kita lakukan yang konyol, yang dangerous. Ya wis lah. Tawadano. Tekan Abi Rizky 96. Mas, mungkin tau kapan terakhir kali baper nang gebetan? Lek terakhir kali baper jetas. Jetas lek terakhir kali baper. Langsung kan. Ini dari Frida Yai. Mas, sampean duwe fotone apa e karo aku? Mas, sampean duwe Snapchat ta gak? Lek duwe IG-ne opo? Duwe podo koyo Instagram karo Twitter. Oke, okay. Tapi gak tau tak buka, gak tau tak gawe. Yo, istilahnya, aku sih Snapchat wes sedino terus hilang sama video Snapchat gue. Wes koyo itu saja untuk hari ini wes ya. Wes pokoke ngono lah. Oke. Okay. Wes mari mangan warung. Ya wes lah boleh warung ini. Kita sudah selesai makan dan ini ada kita bertemu dengan anak-anak yang ganteng-ganteng dan itu kan dia om. MTS. MTS. MTS gini. Iya. Wih, hoverboard pak. Hoverboard. Kita akan naik hoverboard. Mas mau naik hoverboard untuk 4 orang ya. Kita harus memakai helm terlebih dahulu karena safety first. Oke. Okay. So guys, sekarang kita lagi outbound kita. Outbound. Yes. Kita akan flying fox okay. Dari lantai 4 Matos sampai lantai ground. Kita flying fox. It's a race. Eh kau lere, ini bisa di balapan yo. Starte di buri, starte. One, two, three. Wuh, cakir Avon menang ya. Fuck. Oh my god. Oh, I'm spinning. Dan kita telah menyelesaikan tadi, kita sudah mainan hoverboard. Sekarang saatnya untuk menutup vlog ini. Baterainya sudah habis kamera yang satu sampai pakai kamera HP. Oke, wes, thank you very much for watching today episode Gamecom kamera ngeten pun. Oke lah, bye. Gamecom.
Kingkum, wah.